Salam bahagia dan selamat datang ke Stadium Hang Jebat bagi sama-sama kita menyaksikan perlawanan minggu keempat CIMB Liga Super 2020, pertemuan di antara Melaka menentang Pahang. Merangka serangan balas menerusi Faisal Halim, Iman Carlos dalam kawasan penalti mencari ruang melakukan percubaan sepakan sudut adalah jawapannya. Dan kini ruang untuk Melaka. Uci Akbar tak sempat menghulurkan kaki dengan dorongan yang dilakukan oleh Sonny Norde. Karen Ferns antara yang menjadi penyelamat dan giliran Uci Akbar pula tidak offside kedudukannya untuk Uci Akbar berdepan dengan Charbini. Uci mengambil masa, masih lagi Uci Akbar. Terlalu lama untuk beliau melepaskan percubaan. Awalan dilakukan oleh Uce, kembali ke tengah semula. Karen Ferns, satu lambungan tinggi untuk Morales tidak tepat. Sonny Norde mencari ruang. Yang ini yang kita katakan tadi ya, di mana pemain-pemain serangan pasukan Melaka ataupun Pahang perlu mengambil peluang walaupun sedikit seperti apa yang dibuat oleh Sonny ini ya. Carlos tampanan yang pertama agak terlalu kuat. Jalini Nur Azam, larian dari sebelah tepi dilakukan oleh Fazli Mazlan untuk beliau melakukan hantaran dan juga lambungan yang berakhir di atas bumbung pintu gol. Ada ruang untuk Fazli, balik semula kepada Gulon. Iman Carlos pada Dixon Wakame dapat melakukan tendangan percubaan. Jaringan dilakukan oleh Dixon Wakame untuk meletakkan Pahang mendahului, mengecewakan Karel Fahmi di pintu gol. Untuk Melaka cuba mencari kreativiti mereka, sementara Muhammad Usmareh dalam kawasan penalti terlepas peluang dan Carlos. Kemenangan menjadi milik Pahang. Mereka tewas buat kali yang pertama di laman sendiri dengan keputusan mengutamak di Stadium Hang Jebat, Melaka 0, Pahang 1. We'll be right back.